dapat dimohonkan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP DKI Jakarta. Dengan melengkapi 4 dokumen, yaitu identitas diri, surat tugas perusahaan, sertifikat vaksin, serta foto 4x6 berwarna. Bagi pemohon dapat mengakses ke situs JakEvo untuk mengisi formulir, mengunggah berkas, hingga nanti akan diverifikasi. Pemprov DKI Jakarta mengklaim STRP dapat langsung terbit dan diunggah maksimal 5 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.